Run!
Thank you.
Diceritakan ketika Dewi Parwati sedang dari kedaraan para raksasa yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam
Di sini,
melihat seorang perempuan dan kepada Pedagang pun menanyakan bagaimana cara ibu yang mendapatkan air susu lembut. Seketika selang petari rumah menjawab, dikeluarkannya lontar warga tenung dan dibaca oleh pedagang. Ternyata air susu lembut tersebut diperoleh dengan cara sarang lambung. Ketika mendengar ucapan putranya, muncullah kemarahan Batari Umar dan dibakarnya lontar tenung. Diut, oh piro pinten gak dikunang ikan. Sang yang sunian aduh, hati kelam kemerasa, kemerping rantu peraja menal. Umatari katin dikanang apa, berciwi payu tejo akan senitang terangkan. Uang ikan sunian, memungalakan kunang aku, hati. Waduh, kerudan dia putari umur. Wang yuk kerupolan kami jelaskan, kenil raksa, mau purakan kunang lontaru hari gatenu, hari kangen kita yang berharga, apa dia? Rewa sama kadang terakan kunang jopo bandar angwangun angrapet malik ikan yang lontar warga. Rewa lontar warga tenung iku angrapet malik kau jar sakit yang ada lampa kira yang petari rumah rimer cekan ur kapi harse wajang ribun arusimu ibu. Thank you.
Thank you.
Pada suatu ketika, manusia tidaklah berperilaku sewajarnya saat melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Itulah yang lalu melahirkan seorang anak yang dibuang secara tidak manusiawi. Ada juga yang belum saatnya lahir malah dikuburkan oleh oknum manusia tidak bertanggung jawab. Akan tetapi adanya peran seorang Gimong Kudawan yang bijak dan cerdas dengan isi sastra dalam dirinya, di antaranya paham makan orang kane dan hari kelahiran manusia. Sang Mang
seorang pedalang yang membantu beruang membersihkan kekotoran bayi itu sehingga bayi yang lahir mendapatkan restu atau anugerah dari seorang Kimang Kudala. Serta Kimang Kudala memanfaatkan akman bayi yang telah dibuang sebagai penjaga Kimang Kudala dalam lingkungan. Yo, yo, di kelir pencarian macam-macam anak kentung marari seorang Kimang Kudala. Jalan dan nikmatilah sesuatu yang terjadi. Jangan sekali ingin melenyapkan sesuatu yang memang harus ada. Utamakan tanggung jawab sebagai manusia. Yeah.
Siapku pemaden penawo merasa kenal di kenal. Ini cerita.